Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku One Speed Motorsport again. Hari ni aku nak share cara pemasangan fuel pump, cara pemasangan fuel regulator dan fuel rear untuk geng-geng yang nak pakai fuel regulator fuel untuk control minyak Okey. Yang pertama, okey. Sebelum kita nak pasang Fury ni, nak pasang benda ni, okey. Pastikan return pipe tu kena buat untuk engine cleanser saja Untuk engine cleanser kenari yang pakai fuel pump model ni fuel pump yang pakai cover plastik. Yang pakai cover plastik. Okey, ramai sangat. Yang pakai model ni tapi cara pasang salah. Okey. Yang pertama, okey, sebelum kita nak pasang fuel regulator ni, pastikan return pipe tu kita kena buat, geng. Kita kena buat tarik daripada depan sampai ke tank. Okey. Kalau kita nak buat return pipe ni, okay, tak perlu tebuk tank pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Atas DIY atas kreatif, anda tak ada masalah. Boleh ya. Return pipe ni dia tak ada pressure. Cuma laluan minyak je. Laluan minyak sahaja. Okey. Yang pertama okey, yang kedua, pastikan fuel ni okey tebuk, geng. Okey, sekarang ni laluan dia satu sahaja. Okey, satu sahaja laluan dia satu sahaja. Okey. Pastikan tebuk. Tebuk macam mana? Tebuk dekat sini. Dia kena ada satu adapter. Adapter ni kita tebuk dekat sini. Tebuk dekat sini. Ada setengah tu. Dia buat T nak kreatif sangatlah dia. Dia buat T, geng. Dia masuk pipe return, pipe minyak masuk, lepas tu dia buat satu T dekat sini keluar. Bukan tak boleh, geng, macam tu. Sebab apa? Sebab kalau nak kita tak nak return tu ada tekanan. Kita tak nak return tu ada tekanan. Apabila kita buat T macam tu, okey, minyak masuk ke dalam ni, nanti tekanan dekat injector tu dah ada. Tak ada guna juga. Kita pakai Fury ni tak ada guna. Kadang-kadang dia boleh adjust, ada yang tak boleh adjust. Masalah tu. Okey, lepas tu satu lagi, pastikan ni dekat apa? Dekat dalam ni. Dekat dalam ni dia ada satu Fury. Dia original, kalau original dia ada dekat fuel pump. Okey, dia ada dekat fuel pump. Yang original dia. Sebab tu tak ada dekat, kalau macam engine-engine lain dia akan ada satu Fury dekat apa, dekat sini dekat batang dia, dia akan ada original Fury ni. Kalau dekat sini kita kena buang lah. Kalau yang macam yang ada dekat sini, memang kita kena buang. Buang yang original barulah masuk yang custom punya. Okey, kalau yang ni, yang ni sudah ada dekat sini. Okey, buka ah. Kalau yang dekat sini, okey, kita tengok. Susah sikit sebab dia ada O-ring dalam. Okey, geng. Ni Fury original original. Tengok ni. Yang ni aku tengok dia dah apa ni, welding ke gam ke ni. Ni okey lah, buat macam ni. Ada setengah-setengah tu. Okey, dia nak pasang Fury. Okey, dia nak pasang Fury. Okey. Dia tak matikan benda ni, geng. Dia tak matikan benda ni. Yang ni masalah, geng. Memang masalah. Kalau macam ni, dia tak matikan benda ni,
Jadi tak ada guna kita nak control minyak dekat sini, memang tak boleh. Sebab apabila kita control dekat sini, tekanan dia keluar, minyak dia akan keluar. Ni dia ada lubang ni. Okey, dia ada lubang. Okey, lubang ni untuk keluar minyak lah. Kalau tak ada kita tak ni, kalau kita nak pasang fury, pastikan kita welding. Welding ke, tengoklah kita custom, kita tutup lubang tak nak bagi keluar. Situ kan. Okey, okey, settle lah, settle pasal tiga perkara ni. Okey, settle. Okey. Satu lagi. Masalah pemasangan fuel pump. Okey, masalah pemasangan fuel pump. Okey. Dan ni kereta ni kereta customer aku lah, kereta customer aku. Okey, dia datang dekat aku, dia cakap kereta dia tak boleh tekan. Lepas tu nak start, nak start memang susah. Memang susah sangat nak start. Okey. Aku cek aku punya cek lah. Cek. Aku kata, apa bagi tahu dekat dia, confirm fuel pump. Mungkin ada bocor ke. Tengoklah macam mana. Aku suruh dia buka. Okey, dia buka, dia bawa datang dekat aku. Aku cek. Ni geng, sini punca dia. Kalau macam ni geng, buat kerja, aku tak tahu ke dah. Yang ni, dia apa? Dia pakai white tape kat silap aku ni. Ni, dia pakai white tape. Lepas tu dia, ni, white tape. Okey, lepas tu, o-ring dia yang original ni, dia potong. Dia potong. Memang pressure memang keluar lah geng. Memang keluar lah pressure ni. Ni fuel pump original ni. Ni original, tak silap aku ni original lah. Mungkin lah. Original ke yang baru, yang Wira ke, tak pasti lah. Tak boleh geng macam ni. Kalau macam ni, out lah. Out of service. Kalau macam ni, out of service. Okay. Apa kalau nak pakai fuel pump, tak perlulah nak balut white tape ke apa ke. Benda ni, ni o-ring yang original dia ni, tak perlu potong. Kalau macam ni, tak boleh buat apa ni. Kena cari o-ring lain lah. Dia kalau nak masuk apa dalam ni, pastikan dia betul-betul fit. Dia betul-betul fit. Kita nak masuk tu kena paksa, ataupun kita taruh lah minyak ke sikit, grease ke, minyak grease ke apa ke. Bagi masuk dalam ni. Barulah senang masuk. Kalau macam ni memang inilah punca dia. Ini punca dia yang kereta kadang-kadang lepas ada kita masuk fuel pump tu, dia tak boleh, susah nak start lah, tekan tak mahu pergi lah. Apa, minyak, tekan minyak pun kereta tak nak, tak nak apa, rank apa yang tak boleh pergi tinggi. Ni punca dia geng. Masalah dia cara pemasangan ni memang tak betul. Tengoklah, boleh tengok sendiri. Kalau macam ni memang tak boleh. Kalau macam enjin bolt on ke apa ke, pastikan fuel pump pun cari yang kuat lah, betul-betul kuat. Kalau macam ni tak boleh, memang tak boleh. Itu je. Itu sahaja geng, video yang aku boleh share. Semoga bermanfaat lah video aku ni. Okay geng, kalau ada nak bagi komen, sila komen dekat bawah geng. Kalau ada apa-apa nak suruh aku buat video ke apa, boleh komen dekat bawah. Lepas tu jangan lupa like and subscribe channel aku. Okay geng, ni bulan puasa . Okay, selamat buka puasa. Kita nak menyambut Syawal pula. Okey geng, assalamualaikum.